taulang becut. Yang gekenit kasdu syai'in muktarinan bifi'li, takasat sesuatu yang menyertai dengan pu yang gedanyo pelaku. Ha, tinggal menyertai kasat ji hana musiganya hana gepenan ni. Ha, gepenan te azam atau cita-cita. Jadi bermusiga. Tinggal pembahasan tentang ni kala hilikut. Kiban yang geken mukarana, kiban yang geken istihdar, yang kala kepegah, kala kepegah dalam pembahasan yang kau likut. Maka jino pembahasan selanjutnya iaitu tentang takbir. Wa iza hadara qalbaka zalika farfa' yadaika inda iradati takbiri ba'da irsalihima awalan ila hajzi mungkabaika wahuma ayyadani mabesu tatani wa asabi'uhuma mansyuratun wala tatakallafu dhammuha ay al-asabi wala tafrihan bal itarakaha ala muqtadi tab'aha kazalika fil ihya lakin qala ibnu hajar kasyekhil islami wa yusannu kashful kafaini wa nashrul asabi'i wa tafrikuha tafrikan wastan. Wa iza hadara fi qalbik, maka apabila telah hadirlah niat dalam hatimu, maka farfa' yadaika inda iradati takbir, maka angkatkanlah dua tanganmu ketika engkau berkehendak untuk bertakbir. Jadi fun buno kalih tanit ilai danyo. Sekalipun meno ji musiga antara nit dan takbir serta berdiri betul musiga. Teman watai ge pegah kah mungkin hana ge tengah pegah andai kata musiga man heboh heboh rukunnya. Maka ji fun ge pegah nit kiban yang ge kenit. Teman tanit bajan. Yang ke ketika musiga dengan tatakbir. Wate takbir itu disunatkan mengangkat tangan. Jadi musiga antara mengangkat tangan, bertakbir dan niat. Sekalipun wate pegah sabo-sabo. Teman kiban cara wate tak angkat tangan. Yang pertama, irsalihima awalan ila hazi mungkabaika. Melepaskan tanganmu hingga batasan mungkabaika dua bahumu. Jadi yang pun tak angkat tangan ini. Tak angkat tangan katanya ukuran batas dua bahu. Jadi menyo batas wiyunun yang berarti jaro tanya batas ji mungkabaika dua bahumu. Baik mana tu? Tapi eno. Mungkabaika. Sunat-sunat eh no. Nyo wiuna ni leh. Menyo watuh entuk tak kiban kepegah. Nyo watuh eh nari ber. Berarti entuk hana sempurna pahala sunat. Menyo eh no. Yang sunat ji. Menyo kuran wi dan unen. Berarti setentang dengan bahu. Mungkabaika. Halenyan posisi jaro. Dan posisi jaro getanyo. Nyo berterbuka. Berterbuka. Dan asabekmu dan jemarimu nyo bertahah munsyirah. Makna munsyirah yang ke menyo bahasa gedanyo bermusipru. Jadi bek-bek meno. Bek meno. Bermusipru. Bermusipru. Menyo ke Imam Ghazali ukuran lagi laki le tabiat tanyo manusia waktu dah buka. Biasa menteng sedang-sedang. Tapi menyo Ibnu Hajar kebegahan Ibnu Hajar berdehah haju. Jadi berdehah mana. Tapi punya Imam Ghazali. Laki-laki le keadaan. Lagi tabiat ke danyo. Berarti kan anak tak dehah. Ubi mangat. Punya Imam Ghazali pegah ubi mangat. Dia dah buka. Punya Ibnu Hajar berdehah haju. Berdehah.
Bihaisu tahazi biibhamika syahmatai uznaika wa ru'usi asabiika a'la az uznaika wa bikafaika munkabaika fa iza istaqarta ayadani fi makrihima kama zakarahu fa kabbir ay ibtida'i takbir. Alunya anak jaro gedanyo nyo ibham nyo keun ibham setentang dengan syahmatai pura keun nyo bahasa Aceh kedepong kedepong berarti nyo ibham keun ibu jari karena nyo bahasa Arab nyo ibham ibu jari nyo sababah jari telunjuk nyo wusta nyo kinsir nyo binsir jadi nyo syahmatai gedanyo dua pura keun ibham gedanyo bersetentang dengan kedepong gedanyo. Alanya ujung-ujung asabek katanya, jemari katanya, ujung-ujung ji lebih tinggi daripada umpunyung. Ha, kamu mana ada berduk? Menyo ibham katanya, menyo ibu jari katanya setentang dengan dua umpunyung. Tente ujung-ujung jemari katanya lebih tinggi daripada umpunyung. Ha, gelagio. Ya. Yang mana? Yang cara mengangkat tangan ketika bertakbir. Lagi-lagi dah cerita pun, orang mesti tengku menung sagai. Berarti hana sempurna pahala bertakbir. Kita memang dalam sunat hai'ah. Kita dalam sunat hai'ah. Menyum mengangkat tangan. Memang yang wajib adalah bertakbirnya. Kan yang wajib. Karena rukun yang pertama kan niat. Yang kedua bertakbir. Yang berdiri betul. Mengangkat tangannya sunat. Maji dalam sembahyang, sembahyangnya karena ibarat lagi firaure. Berarti na tubuh, na jasad, na nyawang, na juzuk, na anggota tubuh. Alanya na bule, na u. Menyo tubuhnya ibarat lagi rukun sembahyang. Menyo nyawang ibarat lagi syarat sembahyang. Menyo juzuk-juzuk anggota tubuh kudanya ibarat lagi sunat abad. Nya menyuuk gedanyo ibarat lagi sunat haiah. Menyu sunat abaat nyan lebih tinggi daripada sunat haiah. Sunat abaat menyu bahasa lain tu sunat muakkad. Jadi lagi kunut waktu sembahyang subuh, tahyud awai dalam setiap rakaat, dalam setiap sembahyang nyan sunat abaat. Nya sunat haiah selain daripada sunat abaat tersebut. Nah, jadi yang kenyan perbandingan ji. Mesti danyo danuk sembahyang, syarat hana terpenuhi. Rukun bereh mandu, berarti saban lagi tubuh tapi hana nyawang. Hana manfaat, hana fungsi. Tegedi syarat ka terpenuhi, berarti nyawang na rukun hansip. Kake nyawang hana pai tamang, hana tubuh. Jadi you know, tegedi syarat ka bereh, rukun ka bereh, berarti perbandingannya sama seperti jasad kana nyawang di dalam. Ha, tapi menyu hana sunat abaat berarti hana juzuk hana umpunyung hana jaro hana kaki mesti tengok sembahyang gabuk-gabuk tapi pah bina rukun-rukun sagai tanyo ha kaku ente saban lagi tubuh tapi hana jaro hana kaki hana umpunyung hana sempurna alanya mesti sunat abaat kali dah berlaku berarti na jaro na kaki hana o hana sunat haiah ditanyo botak kumis hana magam sagai janggut dan alis hana. Ha, jadi kibanti yang sempurna buta pelaku mandum. Sekalipun atas sunat, tata cara ji sebagaimana yang diperintahkan buta pebut mandum. Nyo lain-lain. Bahkan pahalanya sendiri itu punya tingkatan tergantung keikhlasan gedanyo. Menyuata yang wajib wajib menteng ya berarti ya sebatas untuk pelepah wajib. Sebetulnya je hakikat gedanyo yang ke atas sunatnya. Hakikat ibadah gedanyo menyuata wajib sikah wajib. Nilai gedanyo yang je ke nilai lebih di sisi Allah atas ba sunat. Yang poin lebih di. Kemudian fakabir maka bertakbirlah. Bunuh, gepegah cara wate mengangkat tangan.
fakabir, maka bertakbir. Jadi menyo bahasa Arab na tingkatan di lagi bahasa adanyo. Singkatan untuk Allahu Akbar takbir geukeun. Singkatan untuk alhamdulillah tahmid geukeun. Singkatan untuk la ilaha illallah tahlil geukeun. Jadi wadah geukeun takbir yang ke mengucapkan lafaz Allahu Akbar nyanyian takbir. Jadi fakabir maka bertakbirlah. Artinya ibtida'ut takbir ma'a ihdarin niyatil muqaddimati kaza fil ihya. Artinya memulai bertakbir bersama menghadirkan niat sebagaimana yang telah disebutkan yang telah lalu. Wal asahu anna afdala fi waqti raf'i ayyakuna ma'a ibtida'it takbiri. Waqala wa yustahabbu intihaa'at takbiri ma'a wad'il yadaini. Yang lebih afdal ketika getanyo bertakbir wal asah, dan bermula pendapat yang kuat bahwa sungguhnya yang lebih afdal ketika kita bertakbir bahwa ayyakuna ma'a ibtida'at takbir, bahwa getanyo bertakbir bahwa kita mengangkat tangan bersama memulai takbir, dan disunatkan untuk menyelesaikan takbir bersama meletakkan dua tangan. Jadi yang afdal iji wate tabeut jaronyan be mesege ngen ta takbir, dan abih takbir mesege ngen abih tapuduk jaro. Jadi mesti menobek bek mesti Allahu Akbar. Berarti awai Allah baru tabeut jaro, ataupun awai Allahu Akbar golong habis jaro kamu pedu. Yang afdal giban, yang afdal menan ta takbir inan fun ta angkat tangan abih takbir jaro kamu pedu. Yang afdal menan. Jadi Allahu Akbar yang afdal menan. Ni nang ke mesti ge dalam takbirnya. Mesti ge dalam takbir. Wate da takbirnya berarti nanti tahadirkan niat Allahu Akbar. Inan musaboh mandu berarti inan. Inan musapat takbir, mengangkat tangan, niat berdiri. Ya inan idu. Musiga. Lagi lon cerita ba awai benu. Jadi musiga adanya. Karena makna ni engke takasat sesuatu musiga dengan tapubut sesuatu. Mam menyo sembahyang, yang pertama sekali tapubut yang ter. Yang ke takbir. Berarti hidup ni pat yang keinan bat takbir. Ya contoh wudu, pajan tanin wudu. Tanin wudu ketika membasuh juzuk pertama di dalam berwudu. Tah juzuk pertama di dalam berwudu muka. Jadi inan tak jatuhkan niat ketika membasuh awal-awal juzuk daripada muka. Inan saja lung berhadah yang ubud bat tubuh lung karena Allah Taala. Waterah jarofun guna yang kan sunat. Inan sunat untuk ni. Yang wajib hidup ni patut hang ino. Wate membasuh awal mula muka. Ada yang ke wate takbirnya nainan tahadirkan niat dalam hati kedanyo. Sebagaimana yang kala tak berhasil ikut puatra-puatra yang wajib dalam niat kasat, ta'arat, ta'yin, lenyan istihdar, lenyan muqaranah lagi ke pegah ikut. Jadi ino yang jid ke pembahasan kedanyo, bermusiga sunat yang afdal. Musiga bermula bukan tamulai takbir dengan mengangkat tangan dan berhabis tekebi musiga dengan habis bersedekah. Allahu Akbar. Jadi baik Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar kalau jaro baru teruk ke dehuyu. Jadi yang afdal bermusiga. Mungkin tu, ditanya Allah kan panjang je tergantung naik rumput ni. Kemudian mesti agak lambat baca, ditanya kakak berarti berpanjang. Yang panjang kata Allah inan yang panjang, lain hanya panjang. Baik nanti ditanya Allah, baik inan panjang baik ba'a, tapi ba' Allah lam inan. Allahu Akbar inan.
Be babar pi panjang tu. Be Allahu Akbar. Yang talah hati. Ba Allah yang panjang. Haji butuh. Haji butuh. Allahu Akbar. Maksud uji laf yang tak kasat lah mati katanya nyan nama tu. Je sebetulnya je mano menyonit sebetulnya je hana bahasa. Karena mahalun niat fi qalbi, tempat niat itu di dalam hati. Hati ya hana payah bahasa aji, hana berbahasa. Hana bahasa. Itanyo sering mano taulang lam mati katanyo tetani taulang bahasa yang katanyo ucap segolomnya. Jadi yang takun usalli fardal maghribi thalatha rakaatin nyan lafai niat untuk memudahkan hati wate dinit tu. Pokok je ke yang tanit lah mati ada kana heboh perkaranya ke bere kasat tak ada tak yin bos aji tanyo tak pubut sembahyangnyo kebit sengaja kon karena bak memplung-plung kam tambang lah masjid tinggal rum sembahyang kon menang alanya tak arat makna kasat kan ke sengaja tak pelaku lian tak arat mana tak arat sembahyang yang tak pelakunya wajib fardu sunat atau kibat nyan wajib ta niati berarti mesti sembahyang maghrib punya fardu berarti ate tanit benaruhnya nyo sembahyang sengaja ta sembahyang fardu alian maghrib maghribnya ta'yin mentakyinkan tapi mecih nyo sembahyang pu yang dengan berlaku nyo oh sembahyang maghrib ta sebut maghrib menyo sunat lagi ancit berarti menyo sunat qabliyah maghrib berarti ta sebut sunat. Teman, itanya yang tak pubut menang tering. Artinya mengulang bahasa yang kata ucap bunuh awal lah mati itu. Menyoniat sebetulnya je lagi yang kata cakap ulikut. Menyoniat istihdar ini ke bang buat istihdar hakiki, istihdar urfi. Menyoniat istihdar hakiki, berarti membayangkan bentuk sembahyang juz'an bi juz'in. Saboh-saboh dari takbir sampai salam tabuh-tabuh. Mai tanya habis umur dia, habis umur dia Allah, hansib Allah, hansib Allahu Akbar. Nyota bayang dari takbir sampai salam. Menyo istiqdar urfi berarti tabayang sembahyang jumlatan wahidatan. Nyo sembahyang maghrib. Secara jumlah yang besar, secara garis besar yang tabayang. Temannya kerangkan makam katanya, katanya ubi mampu daju. Pokoknya yang ke dalam takbiratul ihramnya benar tak kasat. Ada yang lagi tak pegah likut. Kasat, tak arat, tak air. Sembahyang subuh. Saya ingat je sembahyang subuh. Menung, pasti nak bunuh. Sembahyang subuh. Saya ingat macam dua rakan. Sembahyang subuh. Dia nak bunuh. Ini jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan. Ini berarti istihdar hakiki, istihdar urfi. Menyo istihdar hakiki. Yang kita bayang berarti dari takbir sampai salam ke contoh mana? Nyo tanak jak umedan, tanit tanak jak umedan. Berarti menyo istihdar hakiki ke bang? Yang berarti terbayang taju dari batai motor ino, patah-patah yang terlewati, matang, lenyan kutablang, lenyan gurugo, luk semawanya, terbayang taju mandu. Menyo istihdar hakiki, menyo istihdar urfi, yang terbayang jumlatan wahidatan. Medan, terbayang taju ikon Medan yang memang orang tercekut dengan mbak urung, terbayang je urung dengan Medan. Oh, berarti Istana Maimun, terbayang mesti menang. Dengan Medan. Dengan punya istihdar hakiki, istihdar urfi, kaum ada. Memang lagi kebegah likut, berarti yang getuntut bak ketanya, punya menurut Imam Syafi'i, berdaman dua. Istihdar hakiki, mukaranah hakiki. Teman, hai idanya yang dipilih li Imam Nawawi, kibai likut. Istihdar urfi, mukaranah urfi. Karena itu yang untuk tabayang sabuh-sabuhnya hai.
lagi ada cerita bunuh payah payah tamah payah sambung Allahu akbar ya. Anu ada tiga. Fa iza irsaltahuma ba'da takbir fasta'nifu raf'uhuma ila sadrika ba'da irsali wa iza arata qira'atil fatihah wa huwa afdalu kama qala Ibnu Hajar wa yusannu irsaluhuma ila ma tahta sadri ay ma ilan ila jihatil yusra dan disunatkan wahwa okatnya wa yusannu irsaluhuma ila ma tahta sadri dan disunatkan untuk melepaskan keduanya dua tangan ila ma tahta sadri mengutus irsal mengutus pedu yang bahasa katanya ila ma tahta sadri kepada barang tahta sadri di bawah sadri di bawah dada artinya ma'ilan ila jihatil yusra yang condong kepada jihad kiri karena menyemeno patah dah pedu untuk jaro wate tatakbir Allah wate bersedekap ji patah dah pedu timma tahta sadri sadri dadanyo dada berarti di bawah sadri I know cuman menyoko pegah Ali Ibnu Hajar yang lebih afdal bumegese bacu dua rahwi tinyo yata lambu agak belahwi bacu jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua macam cara bersedekap cara peduk jaro yang pertama jid timang ino di bawah dada di atas pusat yang kedua jid megese bacu belahwi berarti baidu ati jantung baidu jantung baidu ati meno karena iwaswi sufi sudurinas di dalam ayat khanas kena khanas yang dipuwehu gedanyo ipihu gedanyo kon ba ati gedanyo jadi untuk menjaga ati jadi meno isyarat untuk tajaga sesuatu yang kibah kenyo ngen ta peduk jaro mesti tajaga peng gedanyo ye denyo bandi tak cok peng ba beng ragu-ragu debacu tah lagi na perampo wai ke untuk tajaganya kibah yang kebiasaan tak peduk jaro tak jaga begot. Ha, jadi bakih yang sebelah ai tamat titang sebelah tu tamat ke ya. Takut nak urang rempet. Nyo lagi ancit. Tu menjaga hati katanya dari godaan khanas dan godaan-godaan yang lain salah taboji yang kemenan tak perlu jaro. Ha, jadi makaji mano gesunatkan ai no gi peduk ya tu hati. Jadi pegese bacut wi dari dari tempat biasa. Mantuk menyo menyo tabut fikih mukaranah berbandingan mazhab kon le tata cara peduk jaro menyo mazhab Malik santai hanaji ya menu mazhab Hanafi yang santai ya boji menu waktu besar menyo ino nyan menurut Nasiruddin Albani ayang tabaca-baca kebegah lang kitab sifus ale sifatus salan nabi sifut sembahyang nabi ilung antum belum baca ti kitabnya jadi kebegah hang kena pedu I know ditanya mano ditanya mazhab Syafi'i jadi tak ikut je Imam Syafi'i mazhab Syafi'i lagi yo ataupun tak begitu kena becut antanyo megese ui becut megese ui ka wa akrimil yumna bi wad'iha 'alal yusra wanshir asabi'al yumna allati hiyal musabaha wal wusta 'ala tuli zira'ikal yusra waqbit biha ay bi asabi'il yumna allati hiya ibham wal kinsir
wal binsir ala ku'iha ail yusra. Alanya wa akrimil yumna, dan muliakanlah tangan kanan dengan cara meletakkan tangan kanan tersebut di atas tangan kiri. Nah, jadi tangan yang unun kan lebih mulia. Adat Nabi pu berangkapu ibda bil yumna, mulailah dengan yang kanan. Al yumna fal yumna, yang kanan maka setelah itu kanan lagi. Ya, kemenang ke begak. Jadi untuk tapu mulia jara unun tak beduk jara unun di atas jarawi. Ya. Jara fun jarawi lah jara unun. Jara unun beyatuh jarawi. Alian cara peduk je kibat. Wanshir asabi al yumna allati hiyal musabah wal wusta, dan ta pudakeun lagi menyobas Aceh da putipre asabe jari jemarimu yang kanan di atuh panjang di atuh ala tuli ziraika, di atas panjang zirakmu. Zirak kan nyo menyo bahasa Arab dari ino tumbuh geno nyo gepenan yadun tangan. Menyo ehno nyan gepenan kaf palut jaro. Menyo dari ino sampai ehno gepenan apo kung gepenan kung gepenan punan ni oka tak nyo kungnyo kung pergelangan tangan zirak menyo dari ino keno gepenan zirak. Menyo bahasa artinya pu daken hasta dari ino keno hasta gepenan. Jadi buno kan giyu peduk jaro unun di atuh jarawi. Yang jemari katanya, nyo geyu pusipre aju dia teh kung jarawi. Ah lagi nyo. Teman jari jemari yang masuk inan teh dua ne. Yang pertama jari. Hoka tak nyo. Allati hiya musabbahah wal wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Ah berarti mano? Anak jaronyo jari telunjuk dan jari tengah ano berlaku panjang zirak katanya ano dah bedu alunya waqbit biha, dan kabat olehmu artinya kita genggam dengan biasabi akal yumna, dengan jari jemarimu yang kanan yaitu ibham dan khinsir dan binsir, yaitu jari budakun jari ibu jari, lenyan jari manis dan jari kelingking ala ku'iha di atas pergelangannya, artinya pergelangan yang kiri. Jadi bunuh anaknya dua anak, yang pertama jari telunjuk, yang kedua jari tengah menoh dah bedu. Lenyan jari kinsir dan binsir, yang kenyo jari manis dan jari kelingking serta ibham ibu jari tak genggam jenyo. Tak genggam pergelangan jaro katanya. Ya, menu. Jadi menu cara haji. Lainnya, nyo tak genggam nyo, tak genggam pergelangan jaro. Kuk katanya. Dua nek tu nyo, yang lebihnya, ya tu haju berlaku panjang. Ambat. Dua nek ane jaro yang tak perlih berlaku panjang zirak. Nyo zirak menu. Ya lagi nyo. Yang lain tak genggam ju yang lain nyo. Kan atanyo yang mesti pru dua ya tanyo. Ya tanyo. Yang lain lain nyo tak genggam nyo. Ya mano cara. Baik dapat duk ino maupun dapat duk ino. Nyo setentangan ku. Berarti nyo kan giyu genggam nyo. Putakan pergelangan eh. Tangyo berarti dapat duk. Yang biasa dah berlaku tanyo. Bebetim alih. Biasa mano? Bayang mang. Mano yang geyu? Mano dua anaknyo mano? Sunat lagi yo. Qama kalahu fil ihya, sebagaimana
yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Wa qul ba'da takbir ay wa ba'da saktatil latifah biqadri subhanallah sirran sawa'un kanatis salatu fardan au naflan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila ila akhiri. Kemudian setelah engkau bertakbir, artinya sesudah engkau saktah, melakukan saktah yang ringan. Kibanda saktah biqadari subhanallah, dengan kadar subhanallah yang dilakukan secara sir, baik salat itu fardu maupun sunat. Pudahkeun Allahu akbar kabira tampi abi. Jadi ohli ta takbir berarti bunuh kali takbiratul ihram. Alanya tabaca te iftitah, doa iftitah Allahu akbar kabira tampi abi. Teman segolom tak baca doa iftitah, oleh tak takbirnya disunatkan untuk saktah, saktah latifah. Makna saktah, menyusaktah di dalam tajwid kibara, berhenti, kibara ini deh, berhenti suara tanpa berhenti nafas. Menang ini deh. Ini contoh dalam surat Yasin. Kibara dalam surat Yasin kedua lo. Ada pula surat Mutaffifin, Balarana. Nah, dalam surat Yasin, hanaga tengah lungli. Pokok je nak beda menyotum makninah nyan as-sukut anil harkat, berhenti daripada bergerak. Mana sukut diam, menyoba bahasa Arab diam daripada bergerak, tapi diam inan ken im, bukan diam mulut. Bukan diam dari berbicara, tapi diam dari bergerak. Jadi makna tumakninah, tanyo hana bergerak. Ukuran kadar subhanallah. Jadi bek kengket. Jadi benar tetap gedanyo. Ukuran kadar subhanallah. Tapi menyo sakta, nyan makna jih danyo bek ta mulai aju datu nile. Jadi menyo Allahu akbar. Belansung aja Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Tapi kibantit ta'im mile siat ukuran kadar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Koma, benar koma. Ale koma kena spasi je lah, benar spasi. Benar spasi. Kenyan makna saktah latifah. Jadi berdiam yang ringan. Ringan ke kadar subhanallah mende. Dan fungsi je kepo tanya bek gabu bek ngos-ngosan untuk menguat kontrol. Untuk saktah dalam sembahyang nan nampak hidup benar salah antara takbir dan doa iftitah Allahu akbar ta'im siat kadar subhanallah, yang baru Allahu akbar kabira. Dan yang pun yang kedua antara doa iftitah ngen ta'awud. Terakhir doa iftitah kiban wa ana minal muslimin, baik langsung auzubillah haju, baik wa ana minal muslimin auzubillahi minasyaitonir rajim, baik menan kiban sit wa ana minal muslimin auzubillahi minasyaitonir rajim. Benar tasaktah siat lian antara ta'awud ngan bismillah, antara ta'awud ngan fatihah. Menan ta baca auzubillahi minasyaitonir rajim ta'im siat. Baik auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim, baik menan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Lantak antara Fatihah dengan amin. Lah antara amin dengan bacaan ayat. Lantak antara bacaan ayat dengan takbir intikalat ke ruku. Jadi naiduk nampak saktah di dalam sembahyang. Jadi nyoino menahli takbir kan kata baca doa iftitah, nyan antara takbir dengan doa iftitah benata selangi siat atau bahasa lain kebenan saktah latifah. Ta baca tu doa iftitah lagi yang ka ma'ruf yang biasa ada baca lagi danyo Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inan be wa ana minal musyrikin. Nya wa ana minal musyrikin kamramahan. Wa ma ana minal musyrikin. Kada inan sering membalik. Menyewa ana minal musyrikin, ya Allah, ne puji lung bahagian daripada urung-urung musyrik. Ma ku biraya talah. Inan wa ma ana, ma yan manafi kebenan. Tidak artinya, dan tidaklah aku bahagian daripada orang-orang musyrik. Lenyan inna salati be innas, inan sering lum si. Kita nyoba mangatkeun inna salati. Ana alih lam ba salah, kata-kata salah inan ana alih lam. Karena hanjit hidup alih lam. Menyo dalam ilmu nahu teu, karena nyan as-salatiyan mudaf. Naya sebagai mudaf ilih. Jadi hanjit hidup mudaf, hanjit hidup alih lam ba mudaf. Giban si inna salati, be inna salati. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang berarti artinya juga datang. Yang totalitas gedanyo kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan nusukku ibadahku, wa mahyaya udip lun, wa mamati mati lun, lillahi rabbil alamin. Hanya milik, hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Kalian ini pelan ukulong kiban. La syarika lahu. Tidak ada syarikat. Hana syarik, hana kawan, hana teman. Lahu baginya Allah. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah kami diperintahkan. Inan baru wa ana minal muslimin. Dan aku bahagian daripada orang-orang Islam. Be wa ma ana minal muslimin. Nah, jadi baik membalik. Ilikut wa ma ana minal musyrikin. Kena uke wa ana minal muslimin. Ladum mana? Ladum hana upgrade ditanya. Dapur memadang kan. Dua iftitah jamun yang tak faham. Tak jajak but. Tak sedih jamun. Kena ada pelung-pelung. Ini nak kena balik-balik. Oh, menyo daripada membalik. Kau nak. Tak pegah tu long tabin dalam sembahyang tapi hi paling long jujur kata ada baca doa talak. Tunggu imam langsung baca Fatihah. Makro untuk nak begah ke tak tinggal doa iftitah makro. Ditanya mano mesti dekedi tunggu imam pi hana tempat ke baca eh. Ditanya tak baca. Jadi tunggu imam baca je Fatihah itu dah baca doa iftitah. Angke yang god giban yang god betul ji. Walaupun dak tarawih dah mesti gabuk dah berbaca tilih tunggu imam. Nyo. Hai ledeng kuimum pi pertimbangan ji mano de gedi bacanya tingat kentu malam singa aku tiro aku tinggal ngentu ku bila sunat doa iftitah sunat tapi meninggalkan doa iftitah makruh nak begah ande uke makruh walaupun dalam sembahyang sunat kecuali entu na kondisi-kondisi di mana yang memang amse contoh tanyo ta ikut imum ta ikut imum tanyo ka masbuk menyo de gedi ta baca doa iftitah kan ke tinggai Fatihah nyan payah langsung ju baca doa iftitah menantruh guna u melatah bandagalan dungku imum katengah ke baca ayat ke ayat pendek ayat yang biasa ada ayat yang biasa ada baca danyo ayat favorit danyo kan miokon kulhu inna ataina nyan yang baca dungku imum danyo baru tru tu nyan langsung ju baca doa langsung ju baca Fatihah. Menyoda baca cit doa iftitah nyan te menandung kuimum ka guruku nyan na konsekuensi le kedanyo nyan ditanya wajib membaca Fatihah ukuran kadar doa iftitah yang kada baca menyohana ada baca Fatihah da baca doa iftitah tagai nyan da rukuk ujung ngandung kuimum nyan ditanyo batu sembahyang menyohana tanit fara jin na memang na te na pembahasan sendiri menyo masalah masbu.
Kecuali mana ditanya menantuk dah baca aju Fatihah ukuran binaija aju dung kuimum guru ku hanya dah rukuk aju dung kuimum sekalipun hanabih bacaan Fatihah adenan kamu rempek rukuk tiga dung kuimum hanya ditanya kalau kira satu rakaat matai hansik buno dung ku yang ditanggung li dung kuimum angkanya ke fungsi dung kuimum kan antik mano dung kuimum iji na dung kuimum yang pudakeun ek ditanggung makmum na yang ek ditanggung ci menyo dung kuimum yang ek ditanggung nyan lagi haba itu si memang sebetulnya syarat imum beralim makanya syarat imum perlu beralim beik ketanggung atau yang kurang dari dari makmum katnya mesti tak farak tapi menyo yakin dia kan menyo ragu-ragu dah kata husnudzan aja makaji kan makruh untuk yang jid ke imum orang yang dibenci oleh orang lain kan makruh nyo. Nyo ku sunat aku mu ku sunat apa be doa. Ku ge baru ku kan. Nyo, baru ku. Rabial obi mi obi hamdi. Ha. Lagu bila lo kami nyam ku tak pawi betul lega pun sogo sebe tak bodo. Tak pawi heju lega. Anam dalih heji. Selama menyo cetaji dan nyo ken masbu. Selama hana melingke leboh rukun panjang anam dalih. Enam dalih. Tak pabih juga lega. Sunat pabih. Sunat pabih lega. Engkau kecuali nanti kamu lingka lega hanya konsekuensi je. Nanti yang kau bata ikut imum tanya. Maka je tanya tungku imum ya standar lah awak tidak baca. Baik dah pukul tiga, dah baca lega si, man dengan standar. Untuk ke, insyaAllah nak pegang untuk ke. Jukam ada. Allahu'alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala.